Bubur Manado. Usus bubur. Usus bubur apa anjir? Orang mau usus ayam ya? Usus bubur tuh apa ya? Usus bubur apa anjay? Dari nah, bubur iya. Jadi bakmi. Kenapa namanya bakmi ya? Karena awalnya babi. Makanya bak depannya. Enggak usah pakai filosofi-filosofi lah anjir. Sumpah anjir, kalau mie ya emang mie kan yang lurus-lurus gitu kan, emang mie. Kenapa bakmi? Karena dulunya dari Cina itu babi, pakai babi. Oh gitu, jadi kalau sakmi berarti sapi ya, jadi sapi ya. Iya kan? Serah deh. Kalau dari ayam apa coba? Aimi gitu kan? Kenapa gerobak mie warnanya biru? Oh iya, ya, iya loh. Ya? Kenapa ya? Emang iya, nggak tahu. Iya tahu. Lu pernah lihat gerobak mie warnanya hijau? Seumur hidup gua enggak pernah lihat sih gerobak mie warnanya hijau. Are you sure about that? Menarik nih pertanyaannya. Mengundang kebijakan otak. Wow. Apa? Selera makan. Enggak. Ya udahlah. Kalau nambah selera makan kan warna merah ya? Karena biru mengundang selera, kayak gua, cuy. Lah, bukan merah. Merah tuh berani, Debi. Gitu. Merah sih. Merah sama kuning, Dok. Masa kuning? Merah ngundang selera, kuning juga. Makanya restoran-restoran gede rata-rata merah kan? Enggak. Gua bantah. Bang, kalau besok lu live atau enggak, gua lihat kestabilan badan dulu ya. Anjay. Gua perhatiin bahasa lu sekarang mulai intelek nih. Kestabilan badan, ye. Kestabilan badan. Atlet, ya. Kesehatan badan maksudnya. Jadi diam-diam tuh Igo sebenarnya penjual bakmi, guys. Kenapa gitu deh? Bedanya... Main jalan aja. Oh, ada orang. Bedanya bakmi ayam sama mie ayam apa, Bang? Ya itu gara-gara dulu bakmi baknya itu babi. Aduh, ini beneran lebih gak sih? Bener-bener, oh orang-orang. Oh itu temannya bukannya, oh enggak, Guybers. Tembakan arah 15 ya. Hati-hati. Temannya ada di sana. Tuh. Oh itu, lihat. Kabur. Gas meledak, tukang sate kagak pakai gas, hanya pakai kipas. Udah mati belum? Aduh, ada yang nembakin gua dari arah iya. Rumah lantai 3 di rooftop. Lu kabur ah. Mati yang di sini. Di rooftop ada. Okay. Sabar guys. SLR GG banget. Ini senjata. Ntar gue pengen pesen bakmi, ini ada bakmi ayam kampung Atlo. Tiba-tiba latah pesen bakmi aja. Emang latah gitu ya. Bami coba elok. Lu telepon deh ke abangnya, tanya mas kan jualan bakmi. Kenapa namanya bakmi, tanya deh coba. Ya kan yang order Gojek ya. Coba tanya aja, kali-kali gak ngerti. Yang lebih aneh, kue tiao. Oh iya, ini kue tiao. Bakmi ayam bangka yami pantiao. Yami pantiao, apa tuh? Banyak gue kuenya siapa? Kue tiao itu kenapa nama kue tiao coba? Dari sekian banyak nama ada yang bagus-bagus gitu kan? Kue tiao gitu. Tiao itu apa ya? Tiao itu apa ya? Kalau bakmi kan ada kuahnya, kalau mie, kata udah. Anjir, bisa mau bakmi apa bedanya anjir? Lu gila ya? Mi dan bakmi itu sama lah. Cuma disingkat. Enggak, beda. Ya kali anjir. Berarti selama ini gue hidup gue salah tuh arti mi tuh. SLR plus car. Gue gak pakai AR nih. Double rifle. Harus beli mi sama bakmi beda. Berarti bakmi GM. Itu jualannya apa? Mi. Bakmi. 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 Kalau mi tuh mi. Mie-nya doang, toh. Bak tuh kayak pelengkapnya gitu loh.
Terus berarti kalau kayak gitu namanya bakmi ayam, bukan mie ayam. Udah. Mie itu jenis. Mie itu jenis. Bakmi itu kategori. Makanan. Lah, iya. Mie. Iya, kayak gitulah. Kira mie itu oli anjing. Mie. Jadi mie ayam. Mie ayam tuh bagian dari bakmi. Oh, anjing. Anjing. Selama ini gua hidup dibohongin tai. Berarti mie itu bagian dari bakmi. Mie ayam itu bagian dari bakmi yang ada ayamnya. Nah, tahu dari mana lu anjing? Udahlah. Bentar di abis ini gua searching deh. Bakmi pakai lobak. Ini udah ST-nya yang di cancel. Wow. Oh, dia langsung order mie ya. Jadi yang jualan cewek, makanya namanya bakmi. Ya elah. Itu bakmi. Cowok mas mie dong ya. Iya. Kalau koko-koko, komi. Kalau tante-tante, tanmi. Kalau om, omi. Omi. Kalau anak gaul, bromi. Kalau online shop, sismi. Sismi. Aduh. Kalau cece, cemi. Oh, jadi banyak ya, jadi marga ya. Jadi marga itu ya. Oh, ini kosong. Tunggu aku, ya. Tunggu aku. Ya, lu terlalu jauh, jangan ke atas. Kayak gara-gara turun. Mie ya. Gara-gara bakmi. Di sini. Dek, pada datang. Nice. Nice, gara-gara mie ya. Berkumpul ya. Ini keluarga mie ya. Udah di seberang. Iya. Bukil temennya. Udah mati. Belum. Udah, temennya satu mati. Mati. Yeah, rata ya. Mati, rata. SLR. Tentang bikin anak sembarangan, nah. Apa tuh maksud tuh? Kok tiba-tiba bikin anak? Yang di mobil. Oh, ada dua orang lagi ya. Menyelamatin yang di 255. Oh iya. Satu hit. Kok gak kena? Waduh. Ngebug gak dia? Nah, gue ganti posisi deh. Barengan sama si Igo soalnya. Hit kok. Yang atas. Mati. Atas belum mati ya, atas hit. Yang bawah hit ya. Ya. Nah, zone dia. Knock. Nice. Gue liat orang. Knock. Oh, langsung mati. Temennya ya? Berarti tinggal 2 orang. Kayak temennya. Mau berenang gak? Yuk, lomba yuk. Waduh, udah berenang gue. Jatuh. Kenok yang di bawah. Itu. Aku maju tak gentar. Dia mau resave. Resave. Mau revive. Ampe tipu gitu. Kobe. Nice. Kok enggak mati? Oh, di situ. Oh, udah keluar dia, Pak. Iya, udah keluar. Gua maju, YOLO. Bagaikan anak kambing di udara. Mana cuy? Nyen. Oh, hampir nge-lag. Satu lagi di sini deh. Gimana? Udah. Loh? Ya. Idi. Nice try. Groza gak tuh dia? Wah, SLR susah banget kalau deket gitu. Meta double AWP. Oke. Okay. Gagal ya? Gagal sih, cuma oke. Okay. Buat jarak jauh banget tuh. Deket-deketan recoilnya kentut. Ya ampun. Kenapa ya kalau buka chat selalu nge-lag? Gak tau. Wah, udah 50 ribu, gue mau bikin klaim.
Hah? Nama klien apa? Sebut, ayo. 50.000 BP. Iya. Kita Okami. Wow, dibalik gitu. Oke. Delus Venatus. Gue bisa. Klien paling hits ya, pokoknya klien paling hits. Hey. Delus Venatus. Buat. Kita okay. Cek. Woi. Udah. Set, masih banyak ya. Masih jauh ya perjalanan ya.